Rakyat tak mahu politiking melampau. Pasca PRN, harapan mereka semua wakil rakyat buat kerja dan fokus kerja untuk sekarang dan juga masa depan. Itu suara yang kami kutip di Petaling Jaya sehari selepas mereka menghantar mesej mereka di kotak undi. Mereka yang menang ni perlu jalankan tanggungjawablah untuk kerja seterusnya. Kalau boleh, fokus dulu pada masalah rakyatlah. Itu yang utamalah. Bantuan-bantuan untuk modal, kita perlukan modal. Lagipun harga barang pun sekarang pun dah melonjak naik. So, kita mendapatkan bantuanlah untuk modal, untuk peniaga dan seterusnya. Untuk kita menjalani kehidupan seterusnya. Kalau boleh, kita buat politik yang matang lah. Buat apa kita untuk gaduh-gaduh? Kita politik ni untuk memajukan negara, bukan untuk kita bergaduh. Kita tengok contoh luar-luar negara. Mereka politik, walaupun pembangkang ke, kerajaan ke, kita kena bersatu. Kita bukan untuk rebut kuasa, rebut projek-projek. Bukan. Kita untuk demi masa anak cucu kita. Benda yang dah lali tu, kita dah lali dah. Dah malah dah. Dah nampak dah. Daripada umur 18 tahun undi, pakcik sakan dah sampai umur 55 dah. Dah bosan dah. Balik matang. Berpolitik untuk rakyat. Dia kena bekerjasama lah. Satu sama lain. Lupakan yang sebelum-sebelum ni apa yang siapa orang cakap. Buat kerja kita sendiri. Jangan hirau ke apa orang katalah. Dia maksudnya bergerak sebaris lah. Sekalilah bergerak tak payah nak kita nak bergaduh antara satu sama lain. Sesama bangsa. Tak kira bangsa kita ke bangsa lain. So bersatulah. Lebih baik.